liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak menguji kamu, siapa di antara kamu yang terbaik. Jadi yang terbaik itu kualiti. Sebab itu sebenarnya zikir yang sebenar-benar zikir ialah di hati, bukan di lidah. Apalah makna, ya tak? Maknanya apalah makna di lidah tapi langsung tak ada dalam hati. Apa makna dah? Apalah makna di lidah tapi langsung tidak ada di dalam hati. Jadi maknanya di situ bahawa bukan kuantitinya, kualitinya. Ini sudah berpusing tasbih datang tu kira ni. Pasal nak kasih 10,000 kan? Ser 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 kan. Jadi tak ada disuruh kopi tu. Tak ada disuruh kopi tu. Jadi sebenarnya memang kena yazkurunallah itu dia termasuk mengingati Allah. Bukan pada banyaknya tapi pada ingatnya akan Allah. Ya, yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nah. Jadi bukan soal kuantiti tapi kualiti. Tapi itulah akhirnya sudah tenggelam dalam kualiti, langsung tak berjumpa dengan orang. Sudah tenggelam dalam kuantiti, langsung tak jumpa dengan orang. Oh, nak ngira 10,000, 1,000 ni kan. Sudah beribu-ribu, sudahnya duduk ribu. Sudah duduk ribu, dia berlumur lah ya. Dah tak tu kira. Sebenarnya, apa pun Nabi contoh terbaik. Nabi itu, tasbihnya itu, orang kata sebiji, sebiji, sebutir, sebutir. Itu yang sebaik-baiknya. Macam cara Ustaz Ismail tu, itu cara yang sebaiknya. Ustaz Ismail Rudhaniah lah. Kan tak? Kan? Zikir senapai. Itu tak boleh. Yang itu tak boleh. Dan katanya, zikir ini bukan semua orang dapat. Janganlah opi tu. Kita ni apapun Nabi contoh kita. Jangan sampai kita lebih dari Nabi. Pergi lah. Tak apa. Teman ada lah tu. Dia nyuruh orang pergi Mekah. Tak apa. Usah lah risau. Pergi. Teman ada. Ada tak ada. Ada di sana tu. Teman ada. Mika nak ada di sana ni. Kita ni nak ada di satu-satu tempat. Sama ada dalam bentuk jisim, sama ada dalam bentuk jirim. Yang mika ada di sana tu dalam bentuk apa? Sini pun ada, sana pun ada. Cik teman nak tanya dalam bentuk apa? Oh sudah, ya tak? Jadi kita ni kadang-kadang, ya tak? Sampai terlajak daripada Nabi ni apa? Itu bahas pula. Mana lebih mulia? Ya tak? Antara sahabat Ali ke Abu Bakar? Nabi pun tak ada bahas benda orang itu eh. Abu Bakar pak mentua Nabi, Ali menantu Nabi. Habis cerita semuanya sahabat radhiyallahu anhu. Bahas tentang siapa lebih mulia antara sahabat. Ini buat apa? Ya tak? Lepas itu mengenepikan syariat pula tu. Tak kena, ya tak? Pergaulan bebas, zikir bebas. Zikir bebas dalam pergaulan, mana boleh? Laki perempuan apa tak kira. Ya tak? Mana boleh? Tak apa. Macam adik-beradik je. Apa ni macam adik-beradik pula ni? Oh sudah, jangan sampai kita lari syariat, ya tak? Oh sudah, macam adik-beradik pula. Itu kadang-kadang masang kelambu, bawa pelas ayuk. Kadang jenguk kelambu orang ni, kadang jenguk. Sudah jenguk kelambu lelaki, jenguk kelambu perempuan, nama? Oh sudah. Jadi bahaya benda-benda opini ni, ya. Bahaya benda-benda. Sudah selayuk, ya tak apalah tu. Selayuk kelambu tu tak apalah, ya tak. Tapi yo jaga pergaulan. Kemudian janganlah bahaskan siapa lebih mulia sahabat. Kemudian janganlah sampai kita mengatakan ini bukan semua orang dapat. Ini orang di Mekah tak dapat. Jangan opi tu. Ya tak, kita ni contoh terbaiknya bukan kita, Nabi. Ya tak, bukan kita, Nabi. Jangan, dia tu duduk-duduk isyak tu dah tak bangkit-bangkit sampai subuh. Siapa suruh kopi tu? Nabi larang. Ada siapa suruh kopi tu? Nabi pun larang. Aku pun semayang juga Nabi kata, tapi aku tidur, kata Nabi. Ada? Tak ada pasal pula sampai tak tidur eh. Ada? Qumil laila illa qalila. Jadi maknanya bukan semuanya kita bangun malam. Ada bahagiannya yang kita tak. Ini dah betul. Okay. Balik cerita Ustaz Ismail Ridwaniah kan, dia subhanallah 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 tiga kali. Subhanallah subhanallah subhanallah.
Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, itu sebaik-baiknya. Ha, itu sebaik-baik. Ini dah tercegah je zikir aku. Apa itu? Zikir senapah kata. Zikir senapah. Oh, sudah. Cek baliklah cara Nabi ada tak zikir senapah. Kalau tak ada, tak ada jangan pandai mereka. Ya. Ha, jadi sebenarnya kita masih boleh bertolak ansur kalau Allahu Allah, itu kita boleh bertolak ansur ni. Sebab orang kata, orang Kelantan kata butir dia. Dengar nama Allah. Ini dah apa tu eh? Ada apa pula tu? Jadi kita risaulah kan. Tak boleh kita pandai-pandai mereka dalam buat zikir ni. Jangan ikut sedap, sedap, ikut sedap. Allahu a'lam.